Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Halo semuanya, assalamualaikum, welcome back to my channel. So guys, kembali lagi di sini aku mau ngeracunin kalian semua edisi sepatu, heel, sendal, semuanya yang serba hitam. Yaps guys, nih buat kalian yang lagi nyari sepatu, sendal, heels atau apa lagi lah ya yang hitam, kalian menemukan video yang tepat. Kali ini kita bahas untuk si review sendal serba hitam, oke? Nah, sebelum lanjut ke videonya, kalian jangan lupa dulu untuk like, comment, subscribe. Kenapa kalian wajib buat subscribe? Karena setiap bulannya aku bakal ngadain giveaway. Dan di video ini aku bakal ngumumin pemenang giveaway part 2 edisi November. Jadi kalian harus banget tontonnya sampai akhir. Nah, sebelum lanjut ke videonya, siapa tau kan salfok sama baju lagi aku pakai. Ini tuh aku lagi pakai kemeja basic dari Klambi. Ini super adem banget bahannya dan pilihan warnanya banyak. Kalau nggak salah lagi aku pakai tuh warna blush atau dusty pink gitu. Nanti aku bakal taruh aja ya link outfit filming aku di description box, oke? BTW ini kemeja basic yang harus kalian punya. Aku jamin kalian beli satu aja kalian bakal ketagihan karena emang senyaman dan sebagus itu. Nah, guys, untuk Shopee hauls kali ini aku habis borong dari berbagai macam toko di Shopee untuk dapetin sendal, sepatu, heels, dan sebagainya yang serba hitam. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke yang look pertama dulu. Oke, untuk yang pertama ini tuh namanya Kava Mul. Siap guys, jadi dia modelnya mules gitu. Dan kalau nggak salah ini tuh ada 3 apa 4 pilihan warna gitu. Tentunya karena ini temanya black, jadi sini aku pilih warna black solidnya. Nah, untuk size-nya dia tuh dari 36 sampai 41. Buat kalian yang mau ambil si Kava Mules ini harus banget naikin satu tingkat lebih tinggi dari size normal kalian. Oke, biar pas di kaki kalian. So, langsung aja yuk kita masuk ke unboxing dan review detail untuk si Kava Mules ini. Oke, ini dia Kava Mules-nya. Sumpah ini cakep pol, cakep banget aku bilang. Dan kalau udah dipakai nambah plus cakepnya guys. Ini tuh bahannya juga kulit sintetisnya tebel, terus juga dia lentur, detail jahitannya juga dia rapih banget. Dan untuk tingginya 2,5 cm-an. Dan untuk anti slipnya juga dia aman banget, gak bikin licin kalau dipakai. Terus di bagian dalamnya udah ada sweatnya guys, jadi gak bikin kaki lecet. Dan ada bantalan empuknya juga, jadi tambah nyaman pakai si mules ini. Untuk size-nya naikin satu size ya guys. Dan untuk harganya 180-an. Untuk selanjutnya yang kedua ini namanya Darasus. Yap, jadi ini tuh cocok buat kayak ngampus, ngantor, atau kondangan. Pokoknya banyak banget buat kalian pakai ke acara-acara. Ini cocok-cocok aja untuk si Dara sepatu ini. Nah, dia tuh ada 3 pilihan warna, tapi karena tema hitam, kita pilih warna hitamnya. Nah, untuk size-nya dia tuh dari 36 sampai 40. Untuk ambil size-nya, kalian cukup ambil size normal kalian aja. Nggak perlu dinaikin, nggak perlu diturunin gitu maksudnya, oke? Okay? Langsung aja yuk kita unboxing dan review detail untuk si Dara sepatu ini. Oke, okay, ini dia untuk Dara sepatunya. Langsung aja kita unboxing dari box-nya. Nah, di dalamnya juga ada dust bag-nya, jadi ngelindungin sepatunya dari debu. Nah, ini dia ya guys, langsung aja kita buka. Packagingnya aman banget ya. Dan ini sepatunya real pick banget dong. Nah, kulit sintetisnya juga bagus. Dia tuh tebel, detail jahitannya juga rapi. Untuk tinggi heelsnya 4,5 cm. Dan anti slipnya aman ya. Ini gak licin sama sekali kalau dipakai. Ini aku tunjukin lagi detailnya. Dan ada bantalan empuknya juga, jadi nyaman banget buat dipakai. Nah, untuk harganya ini 170 ribuan aja. Oke,
Okay, kita masuk nih yang ketiga. Ini namanya Clara Sandal Heels. Aku suka banget sama modelnya. Ini tuh cakep bener-bener bikin kaki kita tuh kelihatan lebih cantik. Mau kalian pakai kaos kaki ataupun enggak, cantikannya sama aja guys. Bener-bener cakep wall. Nah, dia tuh ada 8 pilihan warna. Di sini aku pilih warna blacknya. Dia tuh ready size dari 36 sampai 41. Nah, di sini untuk si Clara Sandal Heels cukup ambil size normal kalian. Enggak perlu dinaikin, enggak perlu diturunin. Okay, untuk size-nya. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke review detail dan unboxing si Clara Sandal Heels ini. Okay, ini dia untuk Clara Heels. Mari kita unboxing. Ini salah satu heels yang super best seller banget. Modelnya simple tapi cantik banget kalau udah dipakai. Nah, untuk detail dari limnya, terus juga jahitan dari heels ini super rapi. Untuk detail dari si heels-nya, dia tuh model tahu gini, jadi nggak bikin pegel dan tingginya 5 cm. Antisipnya juga aman, nggak bikin licin. Untuk bagian alasnya juga dia lumayan empuk. Dan untuk tali-talinya ini dia super lentur, jadi nggak bikin kaki sakit. Nih, ada bantalan empuknya juga ya guys. Nah, untuk harganya sendiri ini udah termasuk murah. Untuk harganya 150 ribuan aja. Live life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Okay, untuk selanjutnya ini yang super best seller dan super nyaman banget dipakai. Ini namanya Camel Flat Shoes. Dia tuh ada dua pilihan warna. Di sini tentunya aku pilih warna blacknya. Nah, untuk size-nya dia tuh dari 36 sampai 40. Untuk sepatu ini, flat shoes ini kalian cukup ambil size normal kalian aja, nggak perlu dinaikin, nggak perlu diturunin. Okay? Jadi langsung aja kita unboxing bareng nih si Camel Flat Shoes ini dan review detail. Okay, jadi ini aku tunjukin, ini juga dapat boxnya ya guys, jadi aman. Dan ini untuk detailnya cakep banget, malah aku tuh lebih cakep daripada digambar. Dan untuk detail antisipnya juga dia tuh nggak licin sama sekali. Bahannya dia kulit sintetisnya tebal, terus juga lentur. Detail jahitannya nggak main-main, rapi banget. Padahal ini harganya murcet tahu guys, beneran ini kelihatannya tuh sepatu mahal banget guys. Dan untuk bagian dalamnya dia lumayan empuk, bukannya empuk banget gitu, tapi dia nyaman dipakai. Dan kalian tahu nggak ini harga berapa? Cuman 130 ribuan. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Okay, untuk yang kelima ini tuh ada Jaeyeon Platform. Jadi ini tuh model sepatu basic Korean style gitu, cakep banget. Dia tuh ada dua pilihan warna. Di sini aku pilih warna classic blacknya. Nah guys, ini tuh ready size dari 36 sampai 40. Nih dengerin ya, buat ambil size sepatu ini gak usah sok keminter kayak aku. Aku sengaja turunin satu size lebih rendah karena aku ngira ini kan import gitu kan. Tapi ternyata pas dicoba pas guys, tapi terlalu ngepres, jadi kurang nyaman gitu loh buat dipakainya. Jadi aku saranin buat kalian yang mau ambil si Jaeyeon Platform ini, ambil aja size normal kalian, gak perlu dinaikin, gak perlu diturunin. Okay? Langsung aja yuk kita unboxing dari review detail untuk produknya. Okay, ini dia untuk Jaeyeon Platform ya. Mari kita unboxing. Ini real pick banget sih dengan yang ada di gambar. BTW dapat dust pick juga biar sepatunya tuh terlindungi dari debu. Dan ini tuh model sepatu Korea yang simple gitu. Untuk keseluruhannya rapi, tingginya 6 cm. Antisipnya aman, gak bikin licin kalau dipakai. Dan ini kulit sintetisnya jujur tebel, tapi dia lentur gitu loh guys. Nah, untuk tali belakangnya juga dia bisa di adjust. Terus untuk bagian alasnya dia pakai bantalan empuknya. Jadi ini super nyaman banget kalau dipakai. Okay? Untuk harganya 270 ribuan. Jadi segini aja, gimana? Cakep-cakep banget kan? Udah ada yang kalian incer belum? Bingung gak tuh? Cakep-cakep semua. Jadi langsung aja cus daripada nanti kehabisan ya guys ya. Tapi tenang, semua yang udah aku review untuk kali ini aku udah sediain nih linknya di description box. Jadi kalian tinggal cek aja, oke? Okay? Nah guys, tadi udah aku umumin juga pemenang giveaway part 2 edisi November. Aku ucapin selamat ya. Buat kamu pemenang, jangan lupa klaim hadiah kamu dengan cara sebagai berikut.
Nah, yang belum menang jangan sedih karena di next video aku bakal ngadain giveaway part 3 edisi November. Jadi terus stay tune di channel aku, jangan sampai kelewatan video racun terbaru dan juga giveaway yang aku adain, oke? So, segini aja untuk video kali ini. Aku ucapin baik terima kasih buat kalian sudah nonton dan support aku. Thank you banget. Jangan lupa untuk kalian like, comment, subscribe, dan share juga ke seluruh sosial media kalian punya. So, thank you for watching and see you next my video. Dan jangan lupa untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.